Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, serah puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita bisa memulai majelis kita dari pembacaan kitab At-Tafsir Muyassar. Dan insya Allah pada kesempatan hari Senin yang uh, cukup cerah ini, ya, kita akan mulai membahas tafsir juz 29 dan kita akan mulai dari surah Al-Mulk ya. Kita akan mulai dari surah Al-Mulk. Nah, kita mulai. Dimulai dari silakan pedi ya. Silakan pedi Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Uh, maha suci Allah yang di tangannya lah uh, kekuasaan dan Dia atas segala sesuatu Maha menentukan.

semosul gitu ya. Jadi sebut dulu isim mausul. Oh ya. isim mausul sebagai fa'ilnya uh, biadi jar majrur alha uh, mudhof ilai. Tahan dulu. Ini biadi ilmulku tuh ada kedudukannya ya. Oh, ya. Kan artinya ya. yang di tangannya ada kerajaan. Berarti kan almulku sebagai akhlak ya. kan. Iya, biadi uh, jar majrur. Uh, sebagai khobar awal. Uh, awal. Ya, awal makata. mukodam ya al mulku adalah uh, mubtada muakhar wa mm -hmm. harfu Adfin wa mubtada ala kuli uh, sebagai khobar bukan ini ya, ya biasa aja jarmacirur aja oh jar majrur ya ala kuli jar uh, sayin ngatal ilai khobar Uh, dari ya, dari baru Tak uh, tafsirnya. Takasarol khairu wa biruhu ala jamil kholkihi aladi biadihil mulkul aladi biadihil mulkul dunia wal akhirati wasultani wasultanuhuma wasultan benar saya. Ya Sultan, jadi matumnya kemulku dia

Mustafadu <tuh> minal ayati. Minal ayati sifatil yadi yadillahi subhanahu wa ta'ala. sifatil yadi lillahi. Su, uh, sifatil yadi lillahi subhanahu wa ta'ala alama yaliku ijalalihi. Nah banyak ya banyak kebaikan Allah dan kebaikannya juga atas semua makhluknya yang di lah kekuasaan dunia dan akhirat dan dan kekuasaan di dalam keduanya. Na difu fihi ma nafidun 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 Apa itu? Ya maha meloloskan Oh, Urusannya dan ketetapannya. Ma, maha meloloskan ketetap, uh, urusan dan ketetapannya dan dia atas segala sesuatu menentukan wa yustafadu min Dan diambil faedah dari ayat ini. Dan di, diambil faedah dari ayat ini yaitu ketetapan akan sifat dari uh, tangan Allah SWT atas apa yang tidak sesuai akan... dengan keagungan Allah apa yang sesuai dengan keagungan Allah yeah. barakal fiq wa jazakallah wa jazakallah khairah a'udzubillahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahim tabarakaladdi biyadhil mulku wahyu ala kulli shayin qadir Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan seisinya. Allah menguasai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan kata para ulama, dari ayat ini kita bisa mengambil faidah bahwasannya ya adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sejatinya ya sikap ahlus sunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung mengimaninya tanpa bertanya-tanya, ya tanpa takif, tanpa bertanya-tanya bagaimana tangan Allah Tidak seperti itu. Kalau sunnah wal jamaah ketika mendapati ayat tentang sifat Allah semacam ini, kita katakan bahwasanya Allah memiliki tangan. Namun tentunya yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap pada prinsip laisa kamislihi syai tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akidah al wal jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah akidah yang paling selamat. ya Karena kita meyakini apa adanya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ya tanpa mempertanyakannya apalagi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah. Kita lanjutkan. Uh, silakan untuk peserta yang baru kalau memang sudah siap baca boleh tunjuk tangan ya karena anda belum mengetahui kemampuan antum. Nanti kalau sudah siap baca, tunjuk tangan aja. Nah, silakan Bu Reni ya. Iya. A'udhu billahi minas <coughs> syaitanir rajim. al khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Uh, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Al-lazi mausul sebagai na'at ya Ustaz. Kholako uh, fi'il ma'adhi uh, <coughs> fa'ilnya al-lazi al -ma al wau harfu atfin al hayata ma'tuf ke al mauta uh, liya belua lamnya lamukai ya belua fi ilmu bori mansub bilamukai bilamikai. kum eh bilamikai, ya bilamikai kum maaf ulbi hmm, <coughs> ayukum ini uh, muktada bukan muktada betul ya, muktada ya ayu mutada kumnya mutof ahsanu khobar amalan uh, ahsan, amalan kalau, ada sim setelahnya tamis apa namanya eh tamis, ya jadi ketahuan tamis ya Ustaz, ya. Ya, jadi kalau setelah sim ada yang mansub biasanya dia adalah tamis ya tamis oh ya nah. Al wawu harfu atfin huwa mubtada al azizu khobar al ghafuru sani. Nah, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyakhtabirukum ayyuhan nas ayyukum khairun amalan wa akhlisuhu. Wa akhlasuhu. Wa akhlasuhu. Wa huwa azizul al ladhi la yu'jizahu shay'un. La yu'jizuhu. Ini kan gak ada yang memasukkan kan? Ya? La yu'jizuhu shay'un al-ghafuru liman taba min ibadihi. Man, man, eh min ibadihi. Liman, liman taba ya liman taba min ibadihi yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji Bu wa fil ayati oh subhanallah wa fil ayati ya wa fil ayati uh, targhibu fi fi'lil taati fi uh, wazajrun zajrun tirofil ma'asi yang menciptakan kehidupan, eh, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, wahai manusia, siapakah di antara kalian yang baik amalnya dan uh, paling ikhlas dan Allah uh, Maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya dan Maha pengampun bagi yang bertaubat dari hamba-hambanya dan di dalam ayat ini hmm, uh, terdapat anjuran terdapat anjuran uh, untuk melakukan uh, amalan ketaatan dan uh, apa namanya wazaj. Uh, ya. eh, larangan, larangan. Larangan untuk apa menjauhi. Larangan untuk He, larangan untuk melakukan asiat. Asiat. ya. Ya, baik. Barakallahu fiq wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu ya. jazakallahu khairan. A'udzu billahi rajim. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya wahuwal azizul ghafur dan dia maha perkasa lagi maha mengampuni Ayat ini Ya darinya kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian begitu pula kehidupan. Dan Allah ketika menciptakan manusia diantara tujuannya adalah liya buluakum ayyukum ahsanu amala. Ya agar Allah bisa menguji kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amalnya. Tentu kalau kita bicara amalan yang paling baik maka yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas, ya, amalan yang paling ikhlas. Karena dua orang yang sama-sama sholat, yang sama-sama membaca, misalnya Al-Kafirun di ayat yang pertama, kemudian Al-Ikhlas di ayat yang kedua, sama-sama sholatnya, misalnya lima menit, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda, ya, dan yang membedakan adalah keikhlasannya semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka pahalanya semakin besar si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Islam ini syarat diterimanya amal itu ada dua ya syarat diterimanya amal ada dua yang pertama adalah al ikhlas yang kedua al ittiba a. yang pertama amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin dilihat manusia bukan karena ingin diuji oleh manusia. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka makin baik ya pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alit tiba ya, yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada gunanya kita melakukan amalan yang dibuat-buat ya karena kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tertolak. Lagi pula, begitu banyak ya amalan-amalan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun belum sanggup untuk meniru atau mencontoh seluruh amalannya. Lalu kenapa ada orang yang tiba-tiba memerintahkan ya kaum muslimin untuk melakukan amalan yang tidak ada dasarnya? Yang banyak dalilnya aja itu belum tentu bisa kita lakukan semuanya. Maka kita cukupkan dengan amalan yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan penciptaan manusia diantaranya adalah Allah ingin menguji manusia mana yang paling baik amalnya. Tentu yang paling baik adalah yang paling ikhlas. Wa huwal Allah maha perkasa. Apa mana al-aziz? La yu'jizuhu syai. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Al-ghafur al ghafur ini adalah e, maha mengampuni ya Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni ya para hamba yang bertaubat kepadanya. Jadi di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk ya berlomba-lomba dalam memperbaiki amalan kita. Ya karena derajat manusia di akhirat nanti sangat ditentukan ya oleh amalannya di dunia ya. Nah, selanjutkan ayat yang ketiga. Peserta baru yang udah siap baca tolong tunjuk tangan aja ya. Atau dicat gitu ya, chat Kak ke nanti kena mic-nya. Ya, selanjutnya Ibu Dahyali, silakan. A'udzubillahi Alladzi sab'a samawatin Mata taro fi rahmani min tafawut. Farji'il basur hal min futur. Yang menciptakan uh, tujuh langit yang berlapis-lapis. Uh, tidaklah kalian melihatnya pada yang demikian itu. Yang maha, yang maha pengurah. Yang maha pemurah, uh, yang tidak seimbang pada pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu. Ya, padahal tidak kamu melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu ada sesuatu yang tidak seimbang. Maka kembalilah kembali lihatlah apakah kamu melihat ada yang tidak teratur. Uh, Alladzi na'at ya Ustaz ya. Uh, fil fi madi uh, fa'ilnya uh, huwa. Maka ke ilnya. Ilnya kembali ke Allah, sih. Pokoknya kembali ke alazi sih. mafulun bihi samawatin mudafun ilaihi, tibako hal, tibako hal enggak, bukan hal. Naat ya, kan? Na langit yang bertingkat-tingkat kan Jadi ditibako oh. sebagai naatnya, tibako sebagai naat, hmm. uh, ma mana via taro hmm. filun uh, modoriun failnya uh, uh, anta ya hua ah anta Pat kan kamu tidak melihat gitu kan berarti kan failnya anta failnya anta jarmajur, uh, ilahi, fawud, uh, fa irji, fi holki jar majrur ar modofun ilaihi minta faud jar majrur faas irji filun amr Hal mafulun bihi. Hal Harku istifham. taro fi'lun mudari. Fa'ilnya anta. Min futur jar majrur. Tafsirnya. Al-lazi kholako sab watin mutana si kotin. Bang Ma taro fi Ayuhan Nazaru. Ah, uh, Ayuhan Naziru. Ayuhan Naziru. Uh, min min ikhtilafi wala tabayani. Min uh, min min ikhtilafin gitu. Min ikhtilafin wala, taba wala tabayunin. Wala Ya, tabayunin. Yeah fa'a fa'a fa'ada fa'iddin fa'iddin nazara fa'iddin fa'iddin nazara fa'iddin nazara itu kan kembali fa'iddin nazara ila samai hal tarau fiha min syaquqa aw shuduqin min shuqukin oh, oh ya met dah min shuqukin aw shuduin nah. yang menciptakan Uh, tujuh langit yang teratur rapi, uh, sebagaimana eh, sebagian dari sebagian yang lain, uh, tidaklah tidakkah kamu melihat pada penciptaan yang Maha Pengurah tersebut, wahai orang-orang yang melihat, kala orang memandang uh, dari per perselis perselisihan istilahin perbedaan. Ya yeah, perselisihan, betul. Dan perselisihan, dan tidak pula uh, pertentangan. Pak ya. Pak Idin, Pak Idin Azura mengajak ya tadi. Maka kembalilah lihat. Maka lihat oh. kembali gitu. Maka lihatlah kembali kepada langit. Apakah kamu melihat padanya ada yang ter terbelah atau yang retak-retak? Baik -retak? ya. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit bertingkat-tingkat ya tidaklah kalian bisa melihat di dalam ciptaan Allah Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah Ya tidak, tidak akan kalian lihat pada ciptanya terjadi tafawud ya ketidakberaturan. Farjail futur. Maka ya lihatlah sekali lagi. Bisakah kalian ya melihat adanya keretakan di langit, kekurangan di langit? Nah, ayat ini mengajak kita kaum muslimin untuk melakukan tafakkur atau tadabbur melalui ayat-ayat kauniyah. Karena untuk bisa mengimani adanya Allah Ar-Rahman, kita tidak hanya bisa melihat dengan membaca ayat-ayat Qur'ani. Ya. Jadi bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita juga bisa melihat ya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Di antara yang disebutkan ayat ini adalah, lihatlah bagaimana Allah menciptakan tujuh langit tanpa ada cacat di dalamnya. Ya, kita tidak bisa melihat adanya celah ya, atau cacat di langit. Dan ini menunjukkan ya maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya, ya kalau ciptaannya saja tidak memiliki kekurangan, bagaimana dengan yang menciptakannya? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala ya lebih luar biasa daripada itu. Terkadang kalau kita melihat langit baik di siang hari ataupun di malam hari, maka kita takjub dengan keindahan keindahan langit tersebut. Ya logikanya, kalau langit yang merupakan ciptaan Allah saja sudah membuat kita berdecak kagum, mengagumi keindahan ya keindahan langit tersebut, bagaimana dengan penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla? Maka tentu ya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada apa yang ciptakannya. Maka dari ayat-ayat kauniyah ya kita bisa menyimpulkan adanya zat yang maha besar, adanya zat yang maha kuasa yang mengatur segalanya. Bayangkan ya kalau misalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun di langit ini ya planet-planet akan bertabrakan bulan bintang akan bertabrakan. Tentu dengan diamnya mereka di orbitnya masing-masing, ini menunjukkan adanya keteraturan. Dan keteraturan ini menunjukkan adanya yang mengatur. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa meyakini kemahabesaran besaran Allah bukan hanya dari ayat-ayat Qur'ani, ya, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Yaitu melalui penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah lanjutkan. Ya, Ibu Hayati, silakan, Bu. Ibu Hayati. Ah, baik. Umum Farhan ya. Silakan Umum Farhan. Ya Ustaz. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Summa rji'in basar karratain yang kolib ilaikal basar wa huwa hasir. Kemudian, kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah atau lelah. Suma. Harfu Adfin Angi, file Amr ehm, filenya kembali ke Antak ya. Ya Antak. Albasoro mafulunbi karota ini apa itu ya Ustaz ya? Dia <coughs> uh, semacam maful mutlak tapi naibnya tapi nggak apa-apa lah, binanya maful mutlak gitu. Karota ini maful mutlak yang kolib fiil mudori ilaika jal majrur. Yang kolib itu fiil mudorinya majizum ya? Majizum dengan apa? Majizumnya karena dia sebagai jawaban dari irji. Ini kan hmm. fiil jawab dia. Nam nam. Yang kolib fiil mudori majizum ilaika jal majrur al basoru fa'il ya? Ya fa'il uh, failnya fosian um, apa itu hal 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 al wau harfu huwa mubtada hasirun khobar ya Suma Aidin Nadoro Bismillah Suma Aidin Nadoro Marota Ba'da marrotan. Marrotan, ma marrotan. marrotan ba'da marrotin. Ba marrotan ba'da marrotin. Yarji'u ilaikal basoro. Basoro? Yarji'u. Ini jadi pailnya. Nah, yarji'u ilaikal basoro dalilan sohiron. An ayyara naqsan. Wahua muta'ab. Wahuwa mu'ab mutaibun kaliilun wa mutaibun Baik. Oh iya. Maka um, lihat kembali sekali lagi. Eh, gimana sih? Maka <laughs> kemudian lihatlah berkali-kali gitu aja. Kan maroba ada maro itu kan. Lihat Maka lihat berkali-kali um, sehingga kamu datang kepadanya melihat nah, sehingga pandanganmu kembali gitu. Maka lihatlah berkali-kali sehingga pandanganmu kembali um, kepada dalilan itu apa? Ayat -ayat. Kembali lemah gitu ya? Lemah atau capek gitu lelah ya? Ya kembali lemah, ya tidak mampu melihat adanya kekurangan gitu. Sehingga kembali lemah sehingga tidak mampu melihat kekurangan dan dia sangat lelah. Ya, betul. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa raji'il basara karratain yaqalib ilaikal basaru khasi'aw wa khasi huwa hasir. Kemudian lihatlah sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali lemah. Wa hasir, ya. Dan pandanganmu itu sangat lelah. Artinya dari ayat ini, kalau sekiranya kita memandang ke langit berkali-kali sampai kita lelah, sampai mata kita lelah sekalipun, kita tidak akan menemukan adanya celah adanya kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ya di setiap harinya, minggunya atau bulannya ada benda-benda langit yang me, apa namanya jatuh kepada bumi. Kalau sekiranya langit itu ada celah, ada keretakan, maka tentu ya benda-benda langit tersebut ya akan bisa menghancurkan bumi. Tapi kenyataannya ya kebanyakan benda-benda langit itu tidak sampai ke muka bumi, ya habis di di langit tersebut. Dan kalau kita manusia berusaha mencari-cari kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita tidak akan mampu menemukannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna dan Allah dengan kekuasaannya menciptakan segala sesuatu yang juga sempurna. Ya, ini adalah keyakinan kita sebagai orang Islam bahwa langit yang begitu megah, bumi yang begitu luas dengan hamparannya, ini semua merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan, peserta baru ada yang mau baca. Kayaknya eh, dulu Bu Nurul sering ikut ya. Coba ya, Bu Nurul ya. Um, ya, Bu Nurul. Ya, Ustaz. Ya, ayo baca, Bu. Aladzi kholako ini, Ustaz. Ayat yang kelima. Oh ayat yang kelima. Nah. No. Apa ini Pun saya kecil saya zoom dulu Ustaz. Ya ya. Ayat yang kelima. Walakod zayyan nasama ad dunya bimasobi hawa ya. jaalna haruju manlis syaitin. Wa'atadana lahum adha sair Sudah, Ustaz? Ya, terjemahin. dan sungguh zaiyanlah kami. Uh, Zayana, kami telah menghiasi langit. Dan sungguh kami telah menghiasi langit langit, langit dunia, dunia. ya. Eh, uh, dengan masobihah. Masobih itu bintang-bintang. Dengan bintang-bintang dan menja, uh, kami menjadikannya eh uh, hujuman lisyaatin. Hujuman. Alat alat lempar ya untuk Shelton. Alat-alat melempar untuk Shelton. wa uh, dan dan kami siapkan. Dan kami siapkan bagi mereka adab yang sa Menyala-nyala. Sair itu menyala-nyala. Adab yang menyala-nyala. Nah, ya Rob. Uh, Al-Wawu. Harfu ibtidaiyah iya, lakod, harfu taukid, taukit apa itu? Ya, kodnya harfu tahkikin. Lamnya um. harfu taukid, kodnya harfu tahkikin. Uh, ya, uh, harfu taukikin zayana, fi'lun madin, uh, mabaniyun, anal fathi, kemudian fa'ilnya domir mustatir uh, oh ini na'nya na'nya fa'ilnya fa kan kami hiaskan, kan jadi na'nya adalah fa'ilnya nah Na'nya adalah fa'il as samaah maf'ulun bihi uh, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu Ad-dunya na'at. Ad. Iya na ad. betul na'at dia. Ya. Kemudian al-ba'u harfu jarin masobihah, isim majrur. Kenapa isi, dia fathah bu? Karena dia igm. Isim <laughs> musarif ya? Gairi musarif. Nah, terus. al-wa'u harfu atfin mabni al, -al fathi ja'alna ja'alna inu fi'lun madin uh, fa'ilnya na'nya Kemudian ha maf'ulun bihi eh mutasilun maf'ulun bihi mabdiun ala sukun rujuman maf'ulun bihi. Naknya bukan maf'ul bi. Tadi naknya fa'il ya. Ibu bilang oh, apa? Oh, iya. Naknya. Naknya fa'il Ustaz. Al ha, iya. e, ha itu sebagai maf'ul bi. Yang pertama ya. Ya. Maf'ul bi awal. Maf awal rujuman maf'ul bi tsani. Nah. E, mansub al-fatihatu al li harfu jarin asyayati ini itu sebagai isi majrur. Kemudian al-wawu sebagai harfu ibtidaiyah a'tadana a'tadana itu sebagai fi'lun madin mabni ala sukun nanya itu fa'il kemudian la lahum e, jar majrur itu sebagai mal maf ulbi dari a'tadena. Kemudian as-sa'iri, itu mudof ilai. Nah. Eh, not... absennya Oh, Walakot, zayana sama uh, dan sungguh. Enggak dibaca dulu bisa lagi terjemahin. Baca dulu. Walaupun uh -uh. al korea al qaribata bata al bata tarohal uyunu hmm. Uh, binaj binu eh, binujumin binujumi azimati, uh, Kini, ini ini tanin semua ini oh. binujumin ali binujumin Azimatin matin Atin. Mudi atin. Mudi atin. ha sah sahban eh, muharrokotan muhar rokotan. Eh, itu Muhar li. Muhar yang membakar nih, Muhar li bukan syuhuban kali ya? Ah, apa sah? Syuhuban. Syuhuban. Wajal -hmm muharriqatan muharriqatan limustari fis-sama'i limustarki samai Limustarki, limustarki. limustarki. limustarki samai minasyayatin a uh, wa'atadna lahum fil akhirati adaban nadil mawa uh, al-muqidati al-muqidati yuqasuna yuqasuna harraha harraha yuqasuna harraha yuqasuna harraha nah oh. dan sungguh telah kami hiasi langit-langit apa Ustaz itu oribatan itu yang dekat yang dekat langit yang, yang dekat yang Uh, yang kamu lihat ya, yang dilihat oleh mata mata oleh mata gitu ya yang dilihat oleh mata dan bin nujumi dan bintang bintang dengan bintang bintang yang sangat besar mudiatin atau apa sih yang terang oh besar dan terang dan bintang bintang yang besar dan terang dan uh, telah kami jadikan ia Syuban itu apa sih? itu semacam apa? Meteor? Oh, meteor. Ah. Menjadikan eh, dia meteor, muhar, muhar. itu yang membakar? Yang membakar limustariki. Limustariki sami itu bagi para pencuri dengar. Pencuri oh, dengar itu kayak oh, apa ya? Ya. Pendukun ya. Ah. gitu. Bukan pencuri yeah. dengar tuh kayak dia, jadi ada di antara gorongan syaiton yang memang dia ingin mencuri berita dari langit gitu. Oh iya iya. Dari gorongan syaiton. dan nah, Dari pada pencuri dengar dari syaiton-syaiton. Wa dan kami. Tadi tadi apa? Dan kami persiapkan bagi mereka dan kami setelah kami persiapkan bagi mereka di akhirat adab neraka eh, yang mukida yang membakar oh ya. yang membakar eh, yuko suna haroha, haroha. yang ya, apa yang sangat panas gitu aja yang sangat panas yang dia ya. sangat panas ya baik نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير وفيك وفيك بارك الله جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan ia sebagai alat pelempar untuk para syaitan. Dan kami siapkan bagi para syaitan itu azab yang menyala-nyala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya di antara tujuan penciptaan bintang-bintang yang ada di langit dunia adalah sebagai alat pelempar syaitan. Jadi meteor yang ya dalam ilmu sains adalah bintang yang bergerak kita disebut meteor maka kita sebagai kaum muslimin yang yang meyakini kebenaran Al Quran kita meyakini bahwasanya sesuai dengan redaksi sehat ini bahwa tujuan penciptaan bintang salah satunya adalah untuk ya menjadi alat pelempar shelton jadi shelton yang berusaha mencuri dengar dari langit nah itu mereka akan dilempar dengan meteor semacam ini dan ini merupakan sesuatu yang wajib kita yakini sebagai kaum muslimin. Adapun bagaimana logik kita mencernanya, maka kita sebagai seorang yang mengaku menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya terhadap ayat-ayat yang akal kita belum mampu atau tidak mampu menjaga nya, maka cukup kita imani saja ya. Wa Ini adalah sikap seorang muslim. Kami dengar, kami taat ya karena yang terbatas adalah kemampuan kita jangan karena kemampuan kita yang terbatas lalu kita tidak mau meyakini kebenaran isi Al-Quran dan inilah ayat-ayat yang semacam ini yang seringkali dijadikan oleh orang-orang yang liberal oleh musuh-musuh Islam ya oleh para Orientalis untuk menyerang Islam bagi mereka hal semacam ini tidak logis ya tidak sesuai dengan sains padahal ya yang tidak yang bu bukan masalahnya itu bukan pada Al-Qur'annya tapi masalahnya ada pada kemampuan akal kita ya kemampuan manusia yang terbatas dalam memahami alam semesta secara umum maka kalau kita sebagai seorang muslim ya kita imani saja sesuai dengan redaksi yang ada pada Al-Qur'an dan jangan sampai logika akal kita kita dahulukan di atas Al-Qur'an kalau ada ayat-ayat yang sepertinya ya nampak, ya tidak bisa kita cerdas secara akal, maka kita katakan bahwasanya akal kita yang terbatas yang menyebabkan kita tidak bisa mencerna secara langsung. Ya, jadi jangan salahkan Al-Qurannya. Jadi, sebagai seorang Muslim, maka ketika ada ayat semacam ini, kita langsung imani ya, karena memang seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika ada ya pernyataan. Yang ada di Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, maka wajib kita imani. Adapun detailnya pencernaannya dari sisi logikanya, maka yang kita yakini adalah akal kita yang memang belum sanggup untuk memahami hal-hal semacam ini, karena ini termasuk perkara yang gaib, yang ya, kemampuan kita, akal kita, kemampuan manusia itu tidak bisa mencapainya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Umida ya, silakan Umida. Bukan betul. Alhamdulillah, minas syaitonir rojim. Walilladzina kafaru birabbihim ada bujahan nama wabi salmasir. Bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ada siksa api eh, jahanam ada sisa e, neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali e, alwau harfu istinaf dilazina jar majrur sebagai hobar muawal kafaru fi madin madin alwau sebagai fa'ilnya birobbi jar majrur him e, mudofun ilai azabu muktada e, muahor jahanama Uh, mudofun ilai alwau harfu atfin bisa bisa ini fiil oh ma afwan ya? ya? fiil madi bisa fiil madi al masiru uh, sebagai fa'ilnya nah. Uh, tafsirnya hmm. walil kafirina bi khalaqihim adabu bi pencipta khaliq oh, pencipta khaliq oh. ya yeah. bi khaliqihim ada bujahan nama wa sa'al muraji'u lahum jahannam marja'u marja marja'u oh wa marja'u lahum jahannam dan bagi orang-orang yang bagi, dan bagi orang-orang yang kafir kepada pencipta mereka ada azab jahanam dan uh, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka eh dan eh jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka. Baik ya, eh, barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Barakawa, Ustaz, wa fika baraka wa ustad wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal lil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu wa bi'sal masiir. Dan terhadap orang-orang yang kafir dengan rob mereka ada azab di dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada pencipta mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab jahanam, ya. Azab di dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali karena Neraka itu seperti surga bertingkat-tingkat ya. Surga itu bertingkat-tingkat dari yang kenikmatannya biasa sampai yang kenikmatannya luar biasa. Begitupun neraka, neraka pun bertingkat-tingkat ya. Dari yang siksaannya biasa sampai yang siksaannya luar biasa. Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bentuk siksaan paling ringan di neraka itu adalah seseorang ya dibakar ya dari bawahnya sampai mendidih otaknya itu itu bentuk sisaan yang paling ringan maka tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk sisaan yang paling berat di neraka tentu kita semua tidak mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita semua dari adabnya di nerakanya dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan amin ya robbal alamin Nah, kita lanjutkan. Oh, ini Bu Yumna yang mau coba baca ya. Silakan Bu Yumna. Iya Ustaz, tadi maksudnya mau yang ayat ke-6 yang pendek tapi coba. Ini ke pendek kok sama sama <laughs> pendek juga. <laughs> Baik, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan <tuh> sedang neraka itu menggelegak menggelegak Ida <tuh> Orapnya masih belum bisa, sekarang dibantu bantu dibantu. Ida, ida itu namanya Zorfia Charti, Zorfia Charti, Zorfia Charti, Zorfia dan Zorfia oh, Charti, Zorfia Charti, uh, Zorfia Charti, Zorfia Charti, Fi'il fiil uh, fiil Zorfia harfu ulku bukan fil amr bu dia fil fi madi tapi majhul oh iya, iya. dari kata alqa ya alqa jadi ulku oh iya jadi ulku kalau dia jamak jadi ulku fil madi majhul gitu oke okay, ulku madi majhul fi harful jar ha uh, uh, apa ini Tidak tahu. Ulku tar, tar, ul itu kan firman di majhul, Waunya naibul fa'il gitu ya. Punya yeah. ibul fa'il, fihanya jar majrur. Gitu aja. Oh ya, Fihah fiha jar majrur, sami'u fi'il uh, fi'il maldi. maldi untuk apa jamak laha. Tadi dulu, wawunya adalah fa'ilnya. Oh, wawunya adalah fa'ilnya. Sorry. <laughs> Wau fa'ilnya laha uh, laha Laha jar majrur jar majrur syahiqon eh uh, ulbi kan mendengar syahiqon bersyahiqon kan maful maf bi wa harfu ataf hiya eh uh, mubtada. mubtada tafur khabar eh uh, sebenarnya tafur eh. fil mudhari dulu bilangnya jadi tafur fil mudhari fa'ilnya oh. kembali kepada uh, Iya ya, ke neraka ya. Baru jumlah dari tafur hobarnya hia gitu. Oh ya, jadi nah. tafur uh, ya ya, insya Allah nanti merojah lagi ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Ayo Aduh. baca tafsirnya. Tafsirnya, ida ida tur turha ida Turiha Haulai ha ulai al kafiruna fi sami'u laha sautan syadidan mungkaron wa hiya tawli gho, gholi, gulyanan syadida gulyanan syadidan ketika uh, di enggak uh, tahu Lemparkan. tuh lihat Lemparkan. ketika ketika dilemparkan mereka itu orang-orang kafir itu di dalam jahanam diperdengarkanlah uh, lah, apa dari apa jahanam itu ya sultan suara syadid dan suara yang keras mung mungkaron maksudnya suara yang keras yang ya memekakkan telinga gitu lah Oh ya suara yang keras yang memekakkan telinga wahya dan dan suara itu uh, tauli uh. ya adalah suara suara neraka yang bergejolak mendidih gitu ya. Oh ya. ya. dan suaranya itu merupakan suara yang mengejolak yang yang sangat keras. <laughs> Maaf saya begitu. Ya enggak masalah. Ya. <laughs> Jazakallah. Ya, ya, memang Allah, ya Allah. bar kopi bah, ya kian. Ya memang kalau baru-baru awal nggak eh, dimaklumi ya, karena yang yang eh, tadi baca dari ayat pertama sampai sekarang itu dulu di awal pun sama seperti ibu ya. jadi memang memang kalau kita mau bisa membaca kitab yang tidak ada horkat atau semacam ini itu harus berani mencoba karena anda menjadi saksi bahwa beberapa peserta ini kan ini kan kita alhamdulillah sudah berapa berapa juz gitu ya ada juz 30, 1, 2, 3. sudah empat juz kita baca dan kebanyakan pesertanya itu awalnya ya sama terbata-bata berpikir lama. Tapi alhamdulillah karena tiap hari terus mengikuti program ini lama-lama karena dibiasakan akhirnya biasa. Jadi insya Allah ya dorong diri kita untuk berani membaca. Tapi tentunya sebelum kelas dimulai sudah belajar mengharokati sendiri gitu ya. Jadi biar ketika di kelas semacam ini kelas onlinenya sudah punya bekal yang cukup untuk bisa mengikuti materi. Insya Allah kalau dipaksa lama-lama biasa. Karena kita itu bisa karena biasa ya. Nah, apabila mereka yaitu orang kafir dilemparkan dihempaskan ke dalam neraka jahanam itu mereka yaitu orang kafir akan mendengarkan Syahhioh suara dahsyat yang memekakkan telinga wahiya tafur dan neraka jahanam itu tafur bergejolak ya. Tafur itu seperti suara air yang mendidih, ya. Apa istilah kita itu? Bergejolak, ya. kata orang itu berlebak berlebak, ya. Jadi saking ya panasnya neraka jahanam sampai suara ya suara gejolak ya dari neraka jahanam itu sampai memekakkan telinga siapa saja yang mendengar. Itu baru suaranya, ya belum panasnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya azab ya di neraka itu sangatlah pedih, sangatlah menyakitkan. Dan tentu orang Islam ketika membaca ayat semacam ini makin ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang muslim harus seimbang antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat yang sama, kita juga wajib takut, ya, harus takut dengan murka Allah, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rojak rasa harap, kemudian khawf, rasa takut yang seimbang. Insya Allah, kita bisa menjadi seorang hamba yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seseorang hanya takut kepada hadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang ya rasa harap darinya. Dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ini tidak baik. Bagaimana kalau orang yang terlalu berharap pada Allah ya meyakini bahwasanya Allah pasti mengampuninya sehingga akhirnya dia bermudah-mudahan dalam bermaksiat bermudah-mudahan dalam melakukan dosa karena dia pikir Allah Maha Pengampun. Ya, jadi terlalu berharap dan terlalu takut juga tidak tidak baik ya. Yang baik adalah kita seimbang antara rasa takut kita dengan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, karena sudah jam 6 nah, mungkin sampai sini materinya. Kita lihat kalau ada yang bertanya. Budelis bertanya kalau ada meteor jatuh itu melempar setan ya, Ustaz. Kalau berdasarkan ayat ini ya di antara ya tujuan adanya eh, yang eh, seperti meteor itu adalah untuk melempar setan. Tapi kalau ditanya apakah setiap meteor yang jatuh itu berarti melempar setan, maka wallahu alam. Ini termasuk hal gaib yang kita tidak tahu tentangnya ya. Demikian semoga bermanfaat ya insyaallah ini kelas hari pertama masih wajar. Saya harapkan besok banyak peserta yang bersedia untuk membaca, terutama peserta yang baru, ya. Karena memang, kalau kita baca bahasa Arab, ya harus berani, ya, berani mencoba. Insya Allah, lama-lama biasa. Lagi pula, kalaupun masih ada salah-salahnya, akan dibimbing, ya. Jadi, jangan takut dan khawatir. Saya akan bimbing sampai insya Allah bisa membacanya, tapi ya, tentu saya harapkan, ya, sebelum kelas dimulai, ya, coba sampaikan waktu untuk sedikit buka kamus gitu ya, buka kamus lihat artinya. Apalagi kan sebetulnya tafsir Muayyasar um ini terjemahnya sudah ada. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk memahami Arab gitu ya. Insyaallah lama-lama akan terbiasa. Demikian. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.